Selamat malam, salam budaya. Terima kasih kawan-kawan Forum Sastra Jember. Malam ini saya dapat kesempatan membawakan salah satu puisi dari buku terbaru Ibu Deborah Krisnowati. Buku Lelakon, Sehimpun Puisi Dwi Karya, Dwi Bahasa, Jawa Indonesia. Dialog kita. Setidaknya sudah kita lakukan. Dialog kulit dengan kulit, mata dengan mata, kata dengan kata, suara dengan suara. Dan kita sadari betapa waktu itu sangat berharga. Sehingga setidaknya kita punya mimpi. Miris sekali kalau hidup tak punya mimpi. Miskin harapan laksana mati. Paling tidak kaya mimpi. Hidup semangat menggenggam arti. Sehingga meski dalam tekanan-tekanan, meski dalam himpitan, tetap bisa bergerak seperti udara dan air, mencari celah dalam sela. Tetaplah di awan, sebagai candiki di awan. Ya, cendikiawan. Pikiran dan gagasan itu lebih luas, lebih besar. Itulah sumber inspirasi. Jangan remehkan hal sepele. Jangan kecilkan hal kecil. Karena dari kecil bisa menjadi besar yang kita lakukan. Ada sebab akibat, ada dampak yang ikut serta. Disitulah ranah tanggung jawab. Jember, Senin Legi, 1 April 2019. Selamat untuk Bu Deborah atas terbitnya buku Lelakon. Salam budaya.